Balik lagi sama Numi. Nah, ini kali ini kita akan unboxing dan review CCTV ya. IP CCTV Upupin. Nah, ini penampakannya. Nah, ini dia mereknya Upupin. Ini model GM290 ya. Jadi satu lensa. Nah, ini lensanya 4 MB. Terus ini ada lampunya inframerah dan lampu LED. Ini sensor cahaya, kemudian ini mic. Nah, ini bisa muter ya 360. Sininya 90. Ini ada antenanya dua ya antenanya. Terus itu untuk buat pasang bracketnya di dinding ya. Seperti ini misalkan. Terus ini ada kabel untuk kabel power yang ini ya. Ini 12 volt 2 ampere. Kemudian ini untuk kabel LAN gitu. Nah, ini juga ada di sini, kita buka. Nah, ini untuk kartu memori ya. Ini SD card yang sudah terpasang ini. Ini yang terpasang adalah 128 GB. Terus ini tombol tombol reset sini nih. Nah, ini nih. Nah, ini ada speakernya. Kemudian ini mic. Jadi dia bisa dengar suara, kemudian bisa apa? Ngomong juga ya di sini gitu. Nah, ini anti air juga ya, karena emang untuk outdoor. Nah, gimana unboxingnya dan reviewnya? Cekirat videonya. Jangan lupa like dan subscribe. Upupin Wifi Smart Camera. Oh, Wifi Smart Camera. 4 MP Wifi IP kamera. Oh, ini kardusnya penyok-penyok begini. Nah, isinya gini, ada bubble-nya. Kosong. Ini ada unitnya. Upupin. Nah, ini kameranya. Ini ada antenanya. Terus ini ada adaptornya. Nanti colok ke sini ya. Terus ini ada kabel penutup ininya ya, soket ini buat kuncinya. Ini buat pasang bracketnya ini. Ini buku petunjuknya. Ya, nanti cara install aplikasi dan sebagainya, cara setting. Oke, itu ya unboxingnya. Harganya 300 ribuan. Nah, kita akan coba pasang. Ini kita colokin ke sumber listrik dulu. Ini buat apa nih? Kamera. Nah, ini colokin ke sini. Ya, nanti colokin ke sini. Sebelumnya kita harus install dulu ICCC. Nah, kita buka seperti ini ya, nanti login dan sebagainya. Nah, ini kalau ini udah diinstal, kita langsung colokin aja. Iya. Ini buat apa sih? Nah, bunyi gitu ya. Muter. Kita connect, IC-nya buka. Nah, udah online nih langsung. Nah, ada tangannya tuh.
Anu bisa nanu. Halo? Oke lah gitu. Good. Good.